sura mo kanyang abayang itadyahin ka mo bagataong ro. Oh, klupo. Parang, upo. Uli nga bubapo ya? Yang ayah, yang bubapo ro. Ini sura mo ro. Ada. Yang kamu berkata, oh kan? An misa ka po. Misa ah? Yang betul. Dari sakit. Wakodo, wakodo po ro. Tanya, rupo lah. Tak apa, tanya ayah po. Apa? Dah, kandu me tanya tadi kita surah saya surah apa? Mana apa ya tanya tu? Kita tahu lah ya tu tapi tak tahu surah apa kan? Kalau baca Quran jumpa lah. Kalau ada yang tak tak mereka. Bisa, bisa. Tak saya. Mau tengok cik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Allahumma iftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazan rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hormati Masjid Umar Al-Khattab, timbalan pengerusi, tuan-tuan AJK-AJK, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, para muallim, muallimat, para da'i, para ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan muslimin, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik dan kakak-kakak yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana atas kurnia dan nikmatnya. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ini ruang dan juga waktu untuk sama-sama kita boleh hadir datang ke rumah Allah, untuk sama-sama kita ramaikan atau kita penuhkan rumah Allah ini di mana tempat yang cukup hebat dan cukup mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dalam keadaan kehadiran kita datang ke rumah Allah, diberikan kita pengampunan yang cukup banyak, dan kemudian yang balik kita bawa keberkatan ini daripada masjid terus kepada rumah kita insya-Allah. Ya. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sampai ketika dan saat ini masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ini akan panjangnya umur ataupun na'abak sampai hari dan ketika ini masih lagi bernafas. Masih lagi Allah kurniakan bermacam-macam nikmat. Hari ini pun alhamdulillah tuan-tuan hujan pula kan. Lama juga tak hujan tu. Baru mai pula hujan alhamdulillah tuan-tuan. Kan? Ha. Sabar tu dah nikmat tuan-tuan kan. Cuma kita ni kena banyak sabar lah kan. Jangan tak hujan tapi mengamuk orang lain pula kan. Bersyukur tak turun hujan kan. Kan banyak-banyak sabar tuan-tuan. Sebab macam mana hujan menuh ini satu benda perkara yang biasa sebenarnya ke atas tiap-tiap manusia. Kalau kita sebut kita tak mau kena hujan, bahkan para nabi dan rasul lagilah banyak hujan mereka kan. Tapi kita ni hujan sikit lah tuan-tuan kan. Apa yang perlu kita buat, redha dan tabah terima atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung tentang pada pengajian kita tafsir kita surah Yusuf. Hari ini kita nak semak pada ayat yang ke-72. Betul tak tuan-tuan? Saya tanda 72. Kan? Kalau Quran kita boleh semak pada muka surat 244 juzuk yang ke-13. Betul tak? Tuan. Ke surat 244 244 juzuk yang ke-13. Baik, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-72 pada muka surat 244 juzuk yang ke-13 insya-Allah. Ba'da a'udzu billahi samin alim syaitanir rajim. Khalu nafqidu sawa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kata Allah Subhanahu Wa Taala merakam kata orang-orang tersebut. Siapa yang kata ni, kita tengok. Dia kata apa? Akan kami ni, khala katalah orang ni, kita tengok siapa kata. Kami ni hilang, qalu nafqidu sawa al-malik. Kami hilang
berjana ataupun penyukat gandum kepunyaan Malikun, Malik. Maliknya pula tuan-tuan, raja. Ya, sebab tu kita sebut pada awal lah, yang pada mula-mula Nabi Allah Yusuf dilantik sebagai Al-Aziz, sebagai pembesar. Kemudian seterusnya kerana kebijaksanaan beliau, kerana mana dia mampu memerintah Mesir ketika itu, dilantik menjadi raja. Mana dalil dia? Ayat ni. Ayat ni kan. Dia kata khalu nafqidu sawa'al malik. Dia kata kami ni hilang satu benda yang, ataupun berjana penyukat gandum raja punya ni. Malik raja punya. Dan dia kata barang siapa membawanya balik, waliman ja'a bihi. Siapa bawa mai balik benda tu? Siapa yang jumpa benda tu balik, dia kata kan. Hamlu ba'ir wa ana bihi za'im, dia kata. Maka kami akan beri dia satu upah gandum dan satu bebanan unta. Dan dia kata aku jamin bahawa aku akan buat benda ni. Wa ana bihi za'im. Aku beri jaminan siapa yang bawa balik berjana penyukat gandum kepunyaan raja, aku bagi dia mah Allah SWT. Bagi dia gandum ataupun bagi dia bebanan unta. Yang kita Nabi syarah bebanan unta itu, ingat barang yang penuh dalam dalam belakang unta tu dengan makanan dan sebagainya, tu kata bebanan unta. Baik. Sebelum tak urai ayat ni, kita kena tengok peristiwa belakang. Apa yang berlaku ni? Tekan tiba-tiba dekat terus kata macam ni kan. Baik. Kalau tengok belakang tuan-tuan, kita dah tengok situasi bagaimana ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang seramai 11 orang campur dengan Nabi Allah Yusuf, ada 12 orang. Waktu ketika ni depa ni dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jumpa saja, jumpa saja. Yang kenal siapa? Nabi Allah Yusuf yang kenal depa. Tapi depa tak kenal Nabi Allah Yusuf. Maka depa menganggap Nabi Allah Yusuf sebagai Malik, sebagai raja Mesir ketika itu. Maka dalam masalah ni atau dalam keadaan peristiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi izin kepada Nabi Allah Yusuf untuk perkenalkan diri dia kepada adik dia yang paling kecil yang dia cukup sayang, ataupun dengan nama riwayat disebut apa, Bunyamin ni. Yang ketika ni Bunyamin juga datang di Mesir. Atas sebab apa? Atas desakan daripada Nabi Allah Yusuf ni, atau daripada raja Mesir ni, yang minta dia berkata, Nabi Allah Yusuf kata, kalau hampa nak lagi makanan, nak beli lagi makanan pada musim-musim yang akan datang atau bulan-bulan yang akan datang, buat main bukti mengatakan hampa ada satu orang adik yang paling kecil di Palestin tu, supaya hampa ni orang yang siddiqin, yang betul. Maka dengan hal yang begitu, dia buat main Bunyamin ni. Bila buat main Bunyamin, kita dah cerita hari-hari dia buat main duduk SOP tersebut tu, ingat tentang, ingat kan, kan. Dan sebagainya dua-dua orang, dua-dua orang ni. Kan zaman tu dah ada SOP dah kan. Nabi Allah Yusuf dudukkan depa yang dua-dua-dua-dua sebab waktu dia pada 11 orang. Dia dua-dua-dua, maka Bunyamin dah seorang-seorang. Kan adik-beradik 10-10-10, dua-dua-dua, seorang tak ada geng. Maka ketika tu Nabi Allah Yusuf panggil Bunyamin mai duduk dengan dia satu bab. Kemudian nak tidur juga Nabi Allah Yusuf buat SOP juga. Kan? Kan? Dia bagi bilik satu orang, dua orang, dua orang, dua orang. Bunyamin tak ada geng. Bila Bunyamin tak ada, ni dia sebut, dia kata tak apa adik hamba tu mai duduk dengan aku. Maka dalam itulah tentang ketika duduk dengan Bunyamin dah waktu tu berlaku story ataupun penceritaan. Tanya seolah-olah macam Nabi Allah Yusuf tak kenal dah. Duduk di mana, dia kata tanya apa, berapa orang anak sebagainya sebut lah. Kan? Maka dia kata nama aku Bunyamin, dia kata. Dia kata aku juga ada anak yang cukup ramai, 7 orang. Riwayat dia kata 12 orang juga anak Bunyamin ni pun ramai kan. Dia kata apa, salah seorang daripada anak aku yang ramai ni, seorang ni aku bagi nama bersepena dengan nama abang aku yang paling ku sayang, yang dah tak ada dah. Nabi Allah Yusuf tanya siapa dia? Yusuf. Kan, sedangkan abang dah duduk sebelah dia atau depan dia tu dalam bilik sekali tu kan. Dia sebut lagi sayang sungguh lah dia kan. Maka Nabi Allah Yusuf offer ketika itu, nak tak aku ni jadi pengganti kepada abang hang hilang tu. Yang hilang kata abang, no, mau tak mau. Apa kata Bunyamin ni? Sikap rendah diri dia tentang, kita tengok dalam riwayat dia sebuah apa. Dia kata tak boleh dah tuanku, kita ni pangkat jauh beza. Kan maksudnya kalau bahasa kita ni apa, pipit tak boleh terbang anggang, begitulah kan. Merendah dirinya Bunyamin ketika itu tuan-tuan. Bila mana dia sebut gitu, apa yang berlaku? Nabi Allah SWT tak tahan lah kan, kerana rindunya kepada adinda dan Nabi Abu Yamin ni tuan-tuan, berpelukan mereka. Peluk dia terkejut, Abu Yamin tersebut
terkejut. Pasal apa raja main peluk orang ni? Maka ayat tu sebut apa? Nabi Allah SWT mengaku huwa ana Yusuf. Nampak dia sebut aku ni Yusuf ni adik-beradik hang. Maka ketika tu Allah beri pula satu wahyu kepada Nabi Allah Yusuf. Buat apa? Berjana dia tu, kepunyaan raja ni, pi jolok ataupun pi simpan dalam gandum yang bakal-bakal dia nak balik ni. Tapi masuk dalam karung Boyamin. Tanpa pengetahuan abang-abang yang lain, tapi Boyamin seorang ni tau. Nikah ni kan? Kan? Bila dia nak keluar daripada pintu ataupun kita sebut border lah kan? Kan? Border Mesir tu nak pakai nak balik lah. Masing-masing seorang satu dia bagi karung gandum penuh seorang kan? Bila dia nak balik, tiba-tiba bunyi perkataan innakum lasariqun pada ayat yang ke-70 tu. Yang dia bunyi tu. Dia kata hampa dia penyamun. Bayang kan. Tak tahu apa tiba-tiba keluar pada bodoh orang penyamun lah. Kan. Tapi hebat dia pun ni. Tu kata akhlak lah kan. Anak-anak Nabi ni kan. Dia patah balik, dia pusing belakang, dia kata khalu wa aqbalu alaihim madza taqidun dia dah. Kan. Dia kata atas bahasa mudah nak abang apa? Dia pusing belakang, dia kata hampa hilang menentang apa? Itu bahasa kita mudah nak abang tu. Kan. Artinya dia pun tak melompat, tak marah, tak jerit balik. Orang kata apa? Tak maki balik. Kan. Kalau kita berkandaklah maki tuan-tuan, datang bayang tengok tapi Maidin, kan? Pi Maidin. Kan saya pun kena jadi dekat tu kan. Hampir-hampir orang nak panggil mencuri dekat tu. Budak-budak kan biasa tuan-tuan kan kita duk bayang-bayang dia ambil-ambil kan. Dia pun kena pi merayau mentah-mentah kan. Lepas tu dia bulan poket lah. Ataupun kadang-kadang dia bubuh dalam tray. Tapi benda tu kecil tak pernah nampak kan. Bila keluar dia bunyi sensor ting. Nasib orang tak kita mencuri. Kan. Tu macam tu punya situasi. Tapi bayang tak situasi yang tuan-tuan dah keluar lah. Keluar lah okey tak bunyi pun sensor contoh kan. Tiba-tiba orang punya. Weh penyamun. Tuan-tuan agak-agak waktu ketiga tu. Apa reaksi tuan-tuan? Adakah reaksi tuan-tuan sama dengan dia? Kan, botak balik pergi belakang, hampa hilang menentang Allah. Kan, atau tuan-tuan pusing balik, tuan-tuan nak maki. Eh, hanya aku curi kan, tak nampak aku pada duit lah. Oh, mesti macam tu kan. Tapi nak akhlak, tuan-tuan, nak akhlak. Okay, baik. Maka dengan hal gitu, tuan-tuan, kan. Bila mereka tanya, kan, mereka tanya yang atas ayat 71 tu, anak-anak Nabi Allah Yaakob tanya, hampa ni hilang apa? Qalu wa akhbalu alaihim madza taqidun. Dia kata, hampa ni hilang benda apa? Maka ni yang jawab ni. Artinya siapa yang jawab ni? Kita tengok. Maka yang menjawabnya yang kata khala tadi siapa dia? Iaitu pegawai-pegawai Nabi Allah Yusuf atau pegawai-pegawai kerajaan Mesir lah ketika itu. Dia kata apa? Kami hilang akan berjana penyokat gandum kepunyaan raja. Kemudian katanya lagi barang siapa yang mengembalikannya, kami akan beri upah bahan makanan satu bebanan unta daripada gandum. Lalu orang yang berteriak itu berkata, dan aku jamin aku akan buat. Itu kan. Maksudnya kalau buat ataupun pulang balik benda tu akan dapat orang kata apa reward lah macam tu kan, dapat reward balik kan. Baik, kemudian jawab balik depa bila kata tukang ataupun pegawai raja sebut begitu, maka depa jawab balik, Allah rakam balik perbualan mereka ni pada ayat yang ke-73. Apa kata Allah? Khalu tallahi laqad alimtum ji'na linufsida fil ardh wa ma kunna sariqin. Qalum, depa kata atau menjawablah anak-anak Nabi Allah Yaakob ni, kata depa qalu tallah, depa kata demi Allah depa kata laqad alimtum, kami ni dia kata sesungguhnya kami tiadalah kedatangan kami ini majina linusida fil ardh untuk nak buat kejahatan ataupun nak buat kacau. Dia kata kami ni main di Mesir ni bukan nak buat kacau. Gitu kan. Kita tengok ayat dia buat linusida fil ardh, bukan nak buat kacau ataupun nak buat apa bagi posok ke apa kan di muka bumi. Fil ardh ni maksudnya bumi. Nak cerita apa? Nak cerita betul-betul penafian kata kami main ni bukan nak mencuri. Macam tu. Kan kita kan. Wa ma kunna sariqin, dia kata. Dan kami bukanlah pencuri, disebut kita. Kata dia mana? Baik, maka huraiannya. Dia kata apa? Akan saudara-saudara Yusuf bersumpah ia akan dua perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama kedatangan mereka ke negeri Mesir bukanlah hendak membuat kacau atau menyusahkan orang di muka bumi. Nampak tak gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia pertegaskan pada ayat ni. Dia berkata apa? Maka kata mereka,
Mereka bukan hendak mencuri, bahkan hendak membeli makanan yang mereka hajati. Kebenaran perkara ini sudah diketahui oleh orang-orang Mesir bahawa mereka adalah orang-orang yang diasuh dengan hal kebaikan, ketaatan dan sangat berhati-hati akan tingkah laku mereka. Maka disebut dalam riwayat kita apa ni? Dia kata apa? Hinggakan binatang-binatang ternakan mereka pun mereka ikat akan mulutnya supaya jangan memakan atau merosakkan tanaman-tanaman orang. Maka orang-orang yang demikian sifatnya, maka mungkin ia mana mungkin ia dikatakan orangnya membuat kacau. Kan ini nak kata sifat tentang akhlak dan juga perangai dia boleh. Kan? Maka ayat yang ke-73 ni nak bagi penjelasan bahawa depa ni bukan nak curi. Depa mai di sini untuk baik, untuk beli makanan. Mungkin dah tanya pula kan, kenapa nak beli makanan? Sebab waktu ni kedatangan musim kemarau selama 7 tahun, sab'atun syiddat, 7 tahun berturut-turut. Kemarau ni maksudnya apa? Tak main hujan langsung tuan-tuan. Maksudnya di negeri yang lain tidak ada barang makanan langsung. Tanam datang pun mesti duduk dah sini. Panas. Maka di Mesir sahaja yang ada jual makanan. Sebab apa Mesir ada jual makanan? Kerana kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf ketika itu menyimpan makanan. Kan menyimpan makanan. Baik, itu sebab depa tak nak beli makanan. Maka apa lagi tindakan mereka yang mengatakan depa ni tak mencuri? Dia kata apa? Maka hinggakan binatang-binatang ternakan pun mereka ikat akan mulutnya supaya jangan memakan atau merosakkan tanaman-tanaman orang. Ni tuan-tuan. Maksudnya depa bawa binatang ternakan bersama dengan depa atau binatang tunggangan mereka. Bila sampai di sana, mulut binatang tu depa tutup. Sebab apa tuan-tuan? Supaya jangan ambil atau makan atau merosakkan tanaman orang lain. Sebab tu kalau kita betul-betul nak jaga sungguh-sungguh bab daripada sumber dan sebagainya, benda-benda macam ni kena jaga sungguh tuan-tuan. Terutama orang-orang yang bela binatang ni tuan-tuan. Kambing ke, lembu ke dan sebagainya. Sebab tu nanti kita nak main korban ni. Kan? Aspek-aspek atau benda-benda macam ni tuan-tuan kena ambil perhatian sikit. Kan? Maksudnya apa? Nanti kita datang beli pada satu orang yang menjual binatang ternakan untuk nak buat sembelihan, tentang kena tanya dia betul-betul. Kan? Binatang ni jaga dia macam mana? Adakah dalam kandang saja ataupun dibawa pergi merayau di tempat-tempat orang dan sebagainya? Kan? Kenapa tuan-tuan? Takut dia makan daripada sumber yang tak baik. Tak baik. Binatang tu memang tak ada otak. Yang ada otak semua tuan-tuan. Pengembala tu kan. Tapi kalau dia pun tak otak, suka-suka bawa pergi, lepas tu masuk habis tanah orang, tak minta izin, siapa yang jadi haram? Binatang tu memang tak jadi haram. Yang buat dosa adalah pengembala tu. Tapi daripada sumbernya haram, tu bahaya tuan-tuan. Benda-benda macam ni kena take note. Kita nampak macam macam simple dia kan. Tapi benda-benda ni penting. Sebab apa? Sebab benda-benda ni nak jadi satu benda yang kita sebut sebagai dakwah lagi. Sebab tu dalam bab mencari rezeki ataupun bab mengumpul harta, tolong hati-hati saya sebut tuan-tuan. Kadang-kadang benda nampak macam tak ada apa sikit lah. Tapi nak cerita tuan-tuan, hari ni berapa ramai yang makan daripada harta-harta yang haram. Apa mudah saya sebut tuan-tuan, ni banyak berlaku lah. Sebab saya duk urus benda-benda macam ni, saya tahu lah. Di antaranya tuan-tuan, berapa ramai hari ni yang makan harta daripada harta wasiat tu yang dah sungguh tuan-tuan. Harta wasiat tu. Sebab apa? Saya sebut gitu tuan-tuan. Kebanyakan hari ni yang tak cerdik tentang wasiat, yang tak faham tentang hibah, yang tak faham tentang bagaimana pembahagian harta menurut faraid dan sebagainya, pada otak dia tak mau faraid, babnya lah dia wasiat. Dia kata wasiat dah selesai masalah. Itu sebab apa? Sebab dia tak faham hukum. Tuan-tuan mengaji lah sebab cerita bab wasiat ni tuan-tuan. Dalam hadis terang-terang sebut tuan-tuan, la wasiatun fala wasiatun warisun, tidak ada wasiat pada waris. Kenapa tak ada wasiat pada waris? Kerana waris tu dah ada bilah. Dalam hadis lain sebut apa? Bilhaq. Dia ada hak dia. Hak dia mana? Hak dia adalah faraid. Tapi hari ni berapa ramai yang tak cerdik kan. Terutama saya minta maaf tuan-tuan ni, sebab benda ni berkait pada halal dan haram lah. Bila mana hari ni banyak bank-bank duk buat wasiat-wasiat kan. Bank tak tahu apa. Yang buat tu adalah agensi ni si. Kan? Dia menyangka bahawa dia dah selesai lah.
Sedangkan wasiat pada waris keluar satu fatwa. Tentang buka dalam fatwa ada. Boleh. Dalam Malaysia ni kita boleh buat. Tetapi kena dapat persetujuan daripada seluruh waris kita. Waris kita siapa tuan-tuan? Waris kita bukan kita, bukan bini kita dan bukan anak kita saja. Waris kita tu menyeluruh. Mak, bapak, adik-beradik kita tu adalah waris. Mesti dapat persetujuan. Kalau boleh pun bukan boleh buat semua. 1/6 atau 1/3 saya tak ingat. 2 tu tuan-tuan. Itu saja boleh dibagi. Tapi hari ni, dia sebut tuan-tuan, dia nak mudah benda tu, dia buat wasiat semua bagi kat anak bini dah. Bagi kat anak bini dah. Sedangkan dalam wasiat tu, ataupun dalam harta tu adalah harta kepada hak waris-waris yang lain. Artinya, waris lain pun tak pun nak tadik buat benda macam ni. Kita, dah lelaki dah wasiat buat macam mana. Padahal hak dia tu ada. Yang mengaji-mengaji lah, tapi kebanyakan, bila berlaku kematian, memang pandai lah tuan-tuan, mesti mengaji faraid lah. Ini biasa berlaku kan. Sebab tu tak berlaku apa, tak ambil tahu abang faraid ni membiar-biar kata. Bila berlaku kematian, hari tu dia mengaji faraid ni. Sebab tu jangan nak faraid sangat ni sebab dah jantan lah kan, lelaki lah, sebab dia tahu bahagian dia lebih perempuan sikit. Waktu tu dia mengaji semua pergi cari habis guru faraid ni. Saya pun kena banyak kali tuan tanya kan, abang duduk masjid mana? Saya tahu pasal abang. Saya jarang mengaji, tapi nak tengok ustaz dah Facebook apa tu. Saya tanya, nampak tuan-tuan. Dia tak boleh gitu kan, nak mati baru nak belajar apa kan, tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Ambil hak orang gitu. Walaupun nampak yang tak ada apa, tapi berapa ramai ni yang makan harta wasiat. Sedangkan dalam wasiat tu ada hak kepada orang lain. Sama dalam hal macam tersebut tuan-tuan. Sebab tu dalam ni dia sebut, dia katakan mereka ni tak mau supaya binatang ternakan yang mereka bawa tadi makan hak orang lain tanpa mendapat izin dengan kebenaran kepada tuan tanah tu. Kan? Tak tahu. Dan tiba-tiba tuan tanah tu mai pun tengok dah clear dah. Kan? Dah clear. Mungkin dia nak tanam rumput pun dia tak tahu. Kan? Rumput kalau dia tanam macam lain yang boleh makan lagi jam lah. Kan? Tengok-tengok. Kambing main makan. Kan? Tuan kambing tak ada. Berkandak dia pergi marah kambing. Kambing tak tahu lah. Kan? Tiba-tiba kita pergi beli pula. Kan syubhah tuan-tuan. Sebab tu kita kat mana pun tuan-tuan. Terutamanya yang duk ada jaga binatang ternakan untuk nak buat ibadah, korban dan sebagainya, tolong cakna dah benda-benda macam ni. Nak bawa atau boleh? Bila bawa pi, tahu tempat tu tanah orang tak? Ataupun bukan tanah orang. Tanah orang tak, bukan tanah orang tak ada masalah. Kan? Yang kita sebut ni hak orang. Hak orang ni maksud tanah orang. Kan? Walaupun terbiar, tapi ada nama orang yang kita tak minta izin. Walaupun rumput tu hak dia. Sebab ada di tanah dia. Tu nak faham tuan. Sebab hukum makam ni kena cerdik sikit tuan-tuan. Tak tahu pergi belajar. Kan? Tak tahu mengaji tuan-tuan. Baik, tu nak cerita tentang sifat dia. Maka sifat yang disebut tadi ni, yang kata diikat mulut binatang ternakan dia ni atau binatang tunggangan dia ni, supaya tak ambil orang. Maka dia kata apa? Sifat ni bukan sifat orang mencuri. Betul tak? Betul? Tanya tangan. Maka apa lagi? Maka satu lagi. Bukti mengatakan yang dia kata dia ni bukan wama kunna sariqin ni apa? Yang kedua apa dia? Ya'ni akannya tiadalah barang ia mencuri, dengan buktinya maka mengembalikan wang-wang harga makanan yang mereka dapati dahulu dalam karung-karung gandum yang sudah mereka beli. Maka sedikit pun wang tersebut tiada barang mereka ambil. Maka orang-orang beri sifat tentunya juga tidak dikatakan pencuri. Mana ni tuan-tuan? Masa mula-mula sekali. Kan kita pemain dengan jumpa nak beli makanan dengan Nabi Rasul ni berapa kali ya tuan-tuan? Satu, yang kedua, yang ketiga. Kan? First mula-mula sekali main beli makanan. Kan beli makanan. Kan? Beli makanan. Lepas tu cerita-cerita tu balik pula. Kan? Lepas tu main pula bawa Abu Yamin ni. Kali yang kedua kan, tu main balik. Kan nak ambil adik abang ni pula yang tinggal yang mula-mula tu. Artinya banyak kali main. Pada first yang kali main yang pertama ketika mana depa nak ambil Abu Yamin, apa yang berlaku? Duit atau disebut duit lah kan? Sejumlah wang yang mereka beli gandum tu, Nabi Allah Yusuf perintahkan pengawal dia masuk balik dalam karung tu. Ha kan, seronok lah tuan-tuan, pergi pasar raya, pergi beli, tiba-tiba buka beras ada balik duit kita. Kan, kan? Situasi dia macam tu. Halnya tuan-tuan mereka ni, bila mereka main kali yang kedua, mereka pulang balik duit tu, mereka kembalikan balik. Ni sifat mana? Susah lah nak dapat macam ni tuan-tuan. Payah kita betul kan, nak dapat mimin cerita aman duit ni memang payah. Nak dapat sifat amanah, jujur, setia dengan benda yang bersabit kepada wang ni, Allah susah tuan-tuan. Cukup lah kalau kita pergi jalan atau pergi mana-mana, tiba-tiba terjejak RM50 tuan-tuan ambil tak?
ambil anda. Si muka muka soleh tak ambil, saya tak ambil ustaz, saya biar biar ataupun saya pergi belah poli, pilah sembang tu mai. Kan? Siap-siap pakai tu nanti ganti beri ganti ya, tapi mana tu tahu. Ha, bahaya tu tak. Kan tak jumpa tak apa. Tu RM50 kata buka lambek, jumpa nak jumpa beg apa, buka tak nyok RM1000 tu. Tuan nak buat apa tu? Nampak tuan, nak apa? Nak kawit-kawit ni duit tak ada. Kan? Siap pakai biar setengah dulu setengah ya. Habis jalan ya, jalan tak. Susah. Kan? Cerita nak abang buat amanah ni memang sukar. Tapi inilah nak tunjuk akhlak depa ni bila mana Nabi Allah Yusuf masuk dalam tu ada sebab dia. Kerana mana? Nak mereka ni patah balik sebab mereka pulang balik. Dan mereka pulang balik. Pulang balik tuan-tuan, dia bayang tengok. Pulang balik. Kan? Maka hal dia kata sifat yang begini, yang begini dia kata, tiadalah ia dikatakan mencuri. Ha, dia kata. Baik, kemudian. Maka bertanya akan orang-orang ni. Maka pertanyaan dia, pada ayat yang ke-74, dia tanya apa? Qalu fama jaza'uhu in kuntum kazibin. Tanya pengawal ni balik. Pengawal ni tanya mereka balik. Mereka sebut, mereka kata tak curi. Mereka kata mereka datang mai semata-mata untuk baik, untuk beri makanan sahaja. Kan? Maka kata pengawal balik, qalu fama jaza'uhu in kuntum kazibin. Kata mereka, baik, apakah hukuman sekira mana in kuntum kazibin, kalau betul-betul kena ataupun hampa curi atau keadaan orang berdusta ni, nak hukum macam mana? Sebab apa dia tanya gitu ni orang ni, tengok. Maka halnya akan yakninya memastikan adakah mereka sebenarnya tiada barang bersalah. Maka pengawal-pengawal Yusuf itu bertanya, apakah hukuman untuk orang yang mencuri akan berjana tu sekira mana kamu berdusta tentang dakwaan kamu, bukan hendak membuat kacau atau bukan mencuri. Kan dia tanya balik. Sebab apa dia tanya? Ini semua dah disuruh oleh baginda Nabi Allah Yusuf lah, kan. Tanya memang, kalau lah hampa ni betul-betul tak curi dan hampa ni tipu, kalau betul-betul benda tu ada, nak buat macam mana? Nak ikut hukum apa? Sebab apa tanya hukum ni? Tengok ada perbezaan lah. Baik, kemudian kata Allah menjawab, dia pun jawab balik, anak-anak Nabi Allah Yaakob jawab balik, katanya khalu jaza'uhu man wujida fi rihli fahuwa jaza'uh kadzalika najzi zalimin. Kata depa khalu, katanya menjawab mereka, jaza'uhu man wujida, hukumannya siapa yang dijumpai, siapa yang wujida, yang ada dan jumpa, fi rihlihi, dalam karung barangan dia tadi tu, dalam karung gandum dia tadi tu, fahuwa jatuh, maka dialah yang akan dihukum. Kan maksudnya, bila dia bertanya, okey ni kalau jumpa ni, kalau ataupun hampa ni betul-betul mencuri, nak hukum macam mana? Kan kalau betul hampa tipu je nak, maka dia kata, kalau nanti buka dalam karung kami seorang-seorang ni, bila didapati setiap ada yang curi, maka dialah yang selayaknya dihukum. Kadzalika najzi al-muzalimin, kata dia, demikian kami menghukum orang-orang yang aniaya. Ha, gitu kan. Baik. Menjawab akan saudara-saudara Yusuf, hukuman pencuri yang dijumpai barang curian tersebut dalam karungnya, maka hendaklah diserahkan ia kepada tuan punya, dijadikan hamba abdi selama 1 tahun. Hukuman ini adalah hukuman daripada syariat Nabi Allah Yaakob. Sebab apa dia tanya? Supaya mereka ni boleh ikut syariat Nabi Allah Yaakob. Kerana ada dua benda boleh buat di sini. Ataupun dua keadaan hukuman di sini. Satu, ikut daripada syariat Nabi Allah Yaakob ketika itu. Yang kedua, ikut bagaimana di Mesir punya hukuman. Kan, di negeri lah kita panggil kan, punya hukuman. Gitu kan. Baik, kalau ikut hukuman daripada Nabi Allah Yaakob punya, orang kata apa? Syariat ketika itu, kena jadi apa? Ia sebagai hamba selama 1 tahun. Kalau dia curi lah. Adapun dia kata, adapun hukuman mengikut undang-undang negeri Mesir pula. Apa dia? Maka hendaklah pencuri itu dipukul dan didenda supaya membayar harga barangan itu sebanyak 2 kali ganda. Kalau ikut Mesir punya hukuman buatnya, kena pukul, kena denda dan sebagainya. Dah lah kena pukul, dah kena denda, kena bayar sebanyak 2 kali ganda. Kan? Baik. Kata mereka lagi, maka mahu mereka itu dijalankan mengikut syariat Nabi Allah Yaakob yang sedang berjalan pada masa itu. Lalu mereka kuatkan lagi, fahuwa jaza'uh, maka dialah yang menerima akan hukuman, yakni itulah hukuman yang kami kendaki
iaitu hendaklah pencuri itu dihukum menjadi hamba abdi selama 1 tahun kepada orang yang kena curi. Kadzalika najzil zalimin, demikian kami menghukum orang-orang yang inayah. Nah kan, yakni mana, maka balasan yang sewajarnya seperti inilah yang kami jalankan terhadap orang-orang yang aniaya disebabkan mereka melakukan kesalahan. Kata-kata ini untuk menguatkan lagi bahawa mereka ini tiadalah barang yang bersalah. Kan depa nak abang bahawa depa ni tak salah gitu ya. Supaya menguatkan kata-kata depa tu. Maka sebab tu depa berani sebut. Nak berita tentang kita tak curi. Contoh tiba orang tahan curi. Okey, kalau betul-betul hang tak curi, kalau hang kena curi ni buat macam mana? Jadi kita tak salah, kita berani. Kita tak, kita tak apalah kita tak curi. Buat api mana pun potong bila tangan pun tak salah pun kan. Sebab apa? Kita yakin kita tak buat. Maka depa ni gitulah kan. Bila mana disuduh gitu ataupun disangka sebagai pencuri, maka dia kata tak, kami tak curi. Nah, tapi kalau disabit atau jumpa benda tu dalam kalangan kami, maka fahuwa jazah, dia yang akan dihukum. Hukum mana? Hukum pula ikut syariat Nabi Allah Yaakub. Jangan ikut hukuman di Mesir ketika itu. Sebab kalau tengok dua hukuman ni, mana yang paling teruk tuan-tuan? Mesir lah. Kan? Dalam curi. Kena tibai pula, kena pukul pula, lepas tu kena bayar sekali ganda. Kan, ini berlaku juga hukuman yang macam ni tentang sebenarnya berlaku di tempat-tempat yang lain. Hari ni masih ada hari tu kan, tahu curi saja, pukul-pukul, lepas tu kena bayar oleh ganda. Ada lama-lama ni, zaman-zaman kita masih ada hari ha, cuma tak insyaAllah di tempat-tempat lain masih ada lagi hukuman yang begini ya. Tapi mereka ni anjurkan ikut hukuman atau syariat Nabi Allah Yaakob. Sebab apa? Sebab tak mahu lah ha, walaupun begitu mereka risau, takut tiba-tiba tersabit seorang-seorang, mana nak tahu kan, ramai kan, tak ada 11 orang pala lain-lain kan, takut risau. Jadi mereka sebut nak hukuman tu ikut syariat Nabi Allah, Nabi Allah Yaakob alaihi salam. Nah, maka ayat yang terakhir dia kata kadzalika najzil zalimin, demikian kami hukum orang-orang yang inayah. Maksudnya bila sebut zalimin, iaitu orang-orang yang zalim. Zalim mana? Zalim dua keadaan yang disebut tadi. Yang pertama zalim terhadap linafsi diri dia, yang kedua zalim kepada orang lain. Nak azan dulu ke apa? Azan dulu. Azan dulu. Nak azan dulu ke apa? Terus kita ambil sikit kira lah. Satu ayat kita ambil. Baik, ayat terakhir kita ambil macam mana? Kata Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ya min ya, fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i aqih thumma istakhrajaha min wi'a'i aqih kadhalika kidna li yusuf ma kana li ya'khuz wa aqahu fi dil al malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah cerita ni, Allah story tuan-tuan apa yang berlaku bila mana dia tahu nak cek-cek ni dia buat macam mana. Maka kata Allah fabada, maksudnya ibtida, permulaan, mula-mula sekali kata Allah. Maka mula-mulanya atau lalu dimulailah memeriksa akan karung-karung mereka, bi'awiyatihim qabla wi'a'iqih. Allah sebut mula-mula Nabi Allah Yusuf arahkan untuk periksa kaum para kaum lah, memeriksa karung kepunyaan adik-beradik dia yang lain sebelum Bunyamin punya karung. Qabla wi'aqi. Summa istakhrajaha min wi'aqi. Kemudian dikeluarkan bejana daripada karung saudaranya, yakni Bunyamin. Demikian kami, yakni Allah, buatkan rancangan bagi Yusuf. Tiadalah Yusuf itu hendak menghukum saudaranya mengikut undang-undang raja. Kadzalika kidna Yusufa ma kana ya'khudhu aqahu fi dinil malik, ikut kepada hukuman raja di Mesir ketika itu, illa an yasha Allah, ya, kecuali dikehendaki oleh Allah atau bi iznillah. Kami tinggikan darjat-darjat, kata Allah, orang yang kami kehendaki. Narfa'u darajatin man nasha, kata Allah, kami tinggikan kedudukan siapa-siapa yang kami nak ni, kita sebut ni. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, dan kata Allah kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, Allah kata di kalangan orang yang ada ilmu sebenarnya ada lagi yang lebih pandai. Oh, ni ayat Tuhan ni tentang hebat yang Allah sebut itu. Di antara orang yang bijak sebenarnya ada orang yang bijak, gitu nampak gitu kan. Baik, tengok satu ayat ni. Kata Allah yang pertama,
fabada bi awiyatihim qabla wi'i aqib. Lalu dimulai memeriksa akan karung-karung mereka sebelum karung saudaranya. Yakni mana? Maka saudara setelah pegawai-pegawai Yusuf mendengar ketetapan saudara-saudara Yusuf, maka hukuman mencuri hendak jalankan sebagai hamba abdi selama setahun. Lalu mereka pun dibawa balik menghadap Yusuf untuk diperiksa akan karung mereka di hadapan Yusuf sendiri. Maka Yusuf memerintahkan mula-mula sekali supaya memeriksa karung kepunyaan saudara yang lain sebelum memeriksa akan karung Bunyamin. Semua di karung dibuka dan dilihat dan diperiksa di dalamnya untuk mencari bejana yang hilang. Maka halnya disebutkan ketika ini mereka tiada barang mengucap perkataan yang istighfar. Allahu Akbar. Yang adik-beradik dah ni, tuan-tuan. Ketika mana dia pergi cari ni, pengawai dia atau pengawal-pengawal dia cari dalam karung-karung seorang ni, masing-masing ketika itu mengucapkan di bibirnya mereka istighfar, minta ampun. Bayanglah. Ha? Kerana tiada patut orang yang seperti mereka dituduh mencuri. Demikian karung-karung dibuka satu persatu, akan tetapi tiadalah barang berjana itu dijumpai. Hanya yang tinggal karung kepunyaan Bunyamin yang belum diperiksa. Lalu Yusuf berkata, aku tiada barang berfikir akan ia mengambil akan sesuatu, tetapi mengatakan akan saudara-saudara Yusuf yang lain, lebih baik tuanku periksa supaya kita sama-sama berpuas akan hatinya. Maka apabila karung Bunyamin diperiksa, didapati akan berjana tersebut di dalamnya. Maka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summastakhrajaha min wi'a'i aqih, kata Allah. Dan kemudian dikeluarkan akan berjana tersebut daripada karung wi'a'i aqih, karung kepunyaan saudaranya. Nyo tu Nabi Allah Yusuf, artinya Bunyamin lah. Ha, kan? Yang ini memeriksa akan karung Bunyamin, didapati akan berjana tersebut di dalamnya. Lalu dikeluarkannya. Melihat akan hal tersebut, terperanjat akan saudaranya yang lain, akan tertunduk kepala mereka kerana malu yang tiada barang terkira. Lalu mereka menemui Bunyamin dan mengatakan, apa yang engkau lakukan wahai Bunyamin? Kerana memalukan kami, maka engkau telah mencunting arang di muka kami. Wahai anak rahil, disebut riwayat disebutlah. Dia kata, wahai anak rahil, maka tiadalah putus engkau menimpakan akan hal yang buruk kepada kami ketika mana engkau ambil akan berjana tersebut. Kan ini dia punya perkataan atau riwayat sebut kita. Kan dia pun marah tuan-tuan. Kan tiba-tiba main nak beli makanan leduk, tiba-tiba adik dia yang ambil. Tapi dia pun marah, dia pun sebut apa? Dia berkata, wahai anak rahil. Maksudnya siapa? Rahil ni siapa? Rahil ni mak dia. Kan? Yang mereka ni marah, mereka sebut mak. Kan sebut mak. Kita marah sebut apa? Kita marah sebut pak. Kan? Kan? Tengok cerita lagu Labi kan? Kan? Ini kepala bapak kau, ini kepala bapak aku. Kau pernah ni kau pijak lah. Kan? Kan? Bapak kan? Cik-cik tu sama lah kan? Nampak yang orang Melayu gitu lah. Sebut pak kan? Dia pun sebut mak. Dia kata, wahai anak rahil, dia kata, tak ada barang engkau putuskan untuk menimpa bala akan halnya kepada kami, dia kata. Maka bahkan anak rahil itulah yang tiadanya. Dijawab akan Bunyamin dalam riwayat di sebuah maka katanya Bunyamin, bahkan anak-anak rahil itulah yang tiada putus-putus menerima akan bala kerana perbuatan kamu yang dulu. Maka saudaraku Yusuf mati di padang pasir kerana perbuatan kamu. Sesungguhnya orang yang menaruh bejana dalam karung itu, dialah yang menaruh balik akan wang gandum ke dalam karung tersebut. Setelah Bunyamin itu tertangkap, perkataan tadi adalah sebutan dalam hati dah. Dia tak sebut sejelas kepada dia beradik dan lain lah. Yang teruk kanta ya kan. Maka setelah halnya Bunyamin ditangkap untuk diserahkan menjadi hamba abdi kepada orang yang empunya berjana, kata Allah, kadzalika kidna li Yusuf. Maka Nabi Allah Yusuf putuskan ketika itu seperti mana kidna yang dirancangkan oleh Nabi Allah Yusuf. Perancangan itu main dua mana? Daripada perancangan Allah, para Nabi dan Rasul tak buat kerja sendiri. Mesti ada arahan daripada Allah. Yang ni mana? Apa yang dirancangkan oleh Nabi Allah Yusuf seperti mana wahyu daripada Allah dijalankan, tujuannya untuk apa tuan-tuan? Tujuannya mengajar akan saudara-saudara Yusuf sebagai pembalasan hal mereka. Maka merasakan betapa azabnya perasaan bercerai dengan Bunyamin kerana dia telah ditangkap dan ditahan. Sebab apa? Sebab ingat ketika mana dia pun nak bawa Bunyamin, dia pun dah meletakkan janji manis di bibirmu kepada Nabi Allah Yakub. Apa kata mereka? Wa inna lahu lahafizun, kata sebut kita. Kata ayah, yang duk Isya, kami jaga dah. Elok eh. Macam mana kami bawa mai? Macam ni bawa balik janji dia. Dan janji yang sama juga ketika mana dia pun nak bawa Nabi Allah Yakub. So, dulu sama juga. Wa inna lahu lahafizun. Ayat tu ulang sama kan. Sebiji. Memang tak ubah baris, memang tak ubah.
dengan Quran dan hebat tengok kan Quran. Nak cerita apa? Itulah perangai manusia. Kan? Manusia ni dia kalau dia tak menyesal dengan kesilapan yang pernah dia buat dulu, kan? Dia tak menyesal, dia akan ulang balik kesilapan dia yang sama. Betul tak tuan-tuan? Kita lah tuan-tuan, tuan-tuan saya, kita bukan orang yang orang kata apa? Yang maksum, yang sentiasa melakukan silap dan salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah nak cerita dalam Quran, itulah perangai manusia kalau dulu dia tak menyesal ataupun dia tak ambil iktibar dari perbuatan yang dulu, maka hal yang kemudian dia akan ulang balik situasi yang sama. Sebab tu Al-Quran ni main untuk kita ambil ibrah supaya kita pun tidak mengulangi daripada perbuatan-perbuatan masyarakat ataupun kaum-kaum yang terdahulu. Tapi kalau tak tadabbur Al-Quran, kalau tak buat, tak mengaji dan sebagainya, kita akan ulang same-same ya. Mesti sama ya kan. Maka kemudian katanya, maka naliya akhuza aqahu min dinil malik, maka tiada Yusuf itu hendak mengkuatkan saudaranya mengikut akan undang-undang raja. Yakni mana? Yakni Nabi Allah Yusuf menghukum saudaranya dengan hukuman yang menyalahi undang-undang Raja Mesir untuk menjadikan ia itu hamba abdi. Kerana Allah telah mengilhamkan Yusuf itu menjalankan demikian. Illa ayyasha Allah, kecuali ia kehendak Allah. Biar di perkara yang dikehendaki oleh Allah telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Yusuf. Narfa'u darajatin man nasya, kami tinggikan darjat-darjat orang yang kami kehendaki. Apa maksudnya tentang ini tuan-tuan? Ni tuan-tuan pegang ayat ni. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ikut suka dia. Dia boleh naik siapa-siapa, dia boleh mau turun siapa-siapa. Nampak itu sunnah. Sebab tu kita yang berada di tempat yang a'la, yang tinggi, jangan duduk belagak. Tak kira lah kita duduk posisi benda-benda, tapi kalau kita duduk tempat yang tinggi, yang mulia lah pada pandangan manusia yang lain, jangan duduk ek tengahlah. Nampak saja tuan. Ini Tuhan sebut dalam Quran, narfa'an daraja man nasya. Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki siapa-siapa pun. Sebab tu orang ramai tengok ni dunia kita hari ni, kan? Kerana mana dia betul dengan Tuhan, walaupun awal dia susah, hari ni dia jadi satu orang jutawan. Orang tak kenal yang nama saya lupa, tapi dia ni awal dia dulu tukang butik sampah, kan? Tuan-tuan tengok, saya tengok dia punya kata apa, dia punya cerita macam mana dia boleh berubah sampai daripada orang yang tak ada apa ni, tak ada inspirasi apa ni tuan-tuan. Kerja kutip sampah ke sepagi, pagi, pagi, ke sepetang, makan petang. Apa dia buat tuan-tuan? Amalan dia sempoi. Amalan dia tu membuatkan dia hari ini jadi jutawan. Baru ni apa saya tengok dalam dalam sudut ikut follow kan. Bawa balik oleh kota tuan-tuan. Pergi balik kampung. Bukan boleh saja. Bagi orang kampung penik pula. Kaya tak kaya tuan-tuan? Sampai tahap itu. Nak cerita apa? Bila kita tengok tuan-tuan, dia sebut amalan dia. Dia sebut amalan dia. Apa malanya? Dia sebut satu. Nah, kita ni, dia kata lupa Tuhan banyak. Dia kata, kan? Cukup penyenggan nak bangun malam, tahajud. Dia kata kan? Di antara amalan-amalan orang yang macam ni, dia kata. Atau kalau kita nak dunia, cari akhirat tu. Buatnya, buat main tahajud. Bangun tengah malam, nangis depan Tuhan. InsyaAllah. Walaupun tak main, waktu yang dekat, dia akan datang juga. Mesti akan datang. Sebab apa? Tuhan sebut banyak kali dalam Quran. Alam hadis pun sebut pun. Kan? Buat kerja akhirat, dunia akan datang. Buat dunia semata-mata, akhirat takkan perlu ya. Dia tuan-tuan. Sebab tu kita sebut benda-benda amalan, daripada sudut amalan yang kita faham tentang ibadah kita ni, semua benda ni menjerumus kepada akhirat sebenarnya, kan? Tetapi dunia dia akan masuk balik. Sebab dunia akan ikut yang tuan-tuan. Kita tak boleh nak kata tak mau dunia sebab kita duduk atas dunia. Tapi yakinlah, kita buat kerja akhirat, dunia akan datang. Cuma cabaran tu biasa. Cabaran mesti mai tuan-tuan. Tu biasa tuan-tuan. Cabaran macam. Tapi nak, orang kata apa, nak senang dulu mesti kena susah, kan? Lain tuan-tuan lahir daripada kerabat dia raja ke, kan? Tu lain cerita kan. Tapi nak abak kok mana pun, susah dia akan mesti mai senang. Sama jugalah dengan para nabi, para rasul, kan? Walaupun secara azalinya, kalau kita sebutlah, kalau kita tengok batang tubuh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah dia orang miskin? Tak. Nabi orang yang paling kaya di Mekah tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah dia punya orang kata apa, keturunan dia tu. Kan, Tok Wan dia orang yang berpengaruh di Mekah. Tuan-tuan bayang tak? Dia orang besar. Depa ni kalau kita sebutlah ni orang bangsawan lah nampak tuan. Kalau si orang yang kedudukan, harta ni tu dekat tu, mesti ada. Tapi sebab apa? Dia jadi susah dan sebagainya. Satu kita sebutlah, nak menjalankan usaha dakwah, nak berkhidmat kerana Allah ni memang memakan, orang kata apa, satu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa?
Itulah kehidupan. Nak hidup senang di akhirat, dunia kena susah. Artinya luang masa kita tuan-tuan hari ini, ambil waktu, buatlah semayang tajud, bangunlah malam tuan-tuan. Buat apa? Biar kita ni kurang tidur di dunia, tapi di dalam kubur kita boleh tidur leh. Lena, kalau tuan-tuan nak tidur lena atas dunia, kat kubur nak kena tok. Ha, macam tu ya fikir tengok. Kan? Ha, mudah-mudahan insya-Allah nak. Sebab kita sebut narfa'u darajah. Allah tinggi kita. Siapa-siapa? Mesti siapa-siapa. Tuan-tuan dengan Aisyah. Walaupun tuan-tuan bukan ulama, bukan ustaz, tapi tuan-tuan banyak amalan. Lebih daripada saya contohnya. Saya pun tak punya amalan tuan-tuan, tapi apa benda ini saya share lah, kan? Mesti kita buat amalan lebih. Kita tahu buat, kita buat tahu buat. Tuan-tuan yang rajin akan lagi tinggi maksudnya. Mana tahu? Ha, kan? Maksudnya bukan siapa-siapa. Siapa-siapa Tuhan kehendak atas kerana amalan dia. Wa fawqul lizil alimin alim, kata Allah. Satu lagi Tuhan bagi menata Allah, dan tiap-tiap orang yang berilmu, orang yang pandai, ada lagi yang lagi cerdik, ada lagi yang jadi pandai. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, di antara orang alim ada lagi orang yang lebih alim. Demikian seterusnya hingga terhenti akan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya alim. Maka ayat ini mengingatkan kepada orang yang berilmu supaya jangan membangga-banggakan diri dengan menunjuk pandai, sebab masih ada lagi orang yang lebih pandai. Tetapi hendaklah semakin ia merendah diri kepada Tuhan dan yang memuliakan ilmu kepadanya. Apa-apa tuan-tuan yang terakhir dia sebut apa? Artinya kita ni kalau kita cerdik apa pun, jangan duk kata kita ni hebat dan tu mempan pandai. Sebab apa? Sebab ilmu tu semua ilmu Allah. Ilmu Allah. Maksudnya kita hari ni akan ada, kita kata kita pandai lah, dah ada orang lagi pandai. Kan? Kita tengaji lah. Tengaji sampai PhD, ada orang mengaji sampai atas hari. Kan? Maksudnya nak apa? Semua tu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kena mengaji, jangan tinggal mengaji insya-Allah tuan-tuan. Lah. So kita berhenti pada ayat awal ni. 76. Kita berhenti tuan-tuan pada ayat yang 76. Nah. Baik, next ayat nak cerita apa tuan-tuan? Ayat depan tu nak cerita. Ya, apa hukuman dia? Yang kita tahu hukuman lah. Tapi bila mana dapat hukuman dan depa ni pergi balik tak? Kita kena balik ah, kan? Yang kena hukum adalah Bunyamin. Ketika Bunyamin dihukum, maka adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni ada minta satu permintaan kepada Nabi Allah Yusuf. Kan? Mula-mula pada ayat ke depan nanti, ayat yang ke-77-78, dia akan cerita ketika itu dia ada sikit, orang kata apa, masalah lah. Masalah tu maksudnya apa, tak boleh terima, kenapa dia curi yang macam tu lah, lebih orang kan. Betul adalah dia, sebutan yang disebut oleh Allah SWT, perkataan mereka tu terlepas cakap. Kemudian, bila dah habis tu, tak sampai tu, mereka buat balik ataupun kembalikan balik rasa kasih sayang kepada family tu, kepada adik-beradik-adik yang sayang tu. Apa pula permintaan daripada Nabi Allah Yusuf? Kalau tak boleh balik pula ataupun Yusuf dan Bunyamin kena tinggal, apa reason nak kena bagi kat Nabi Allah Yaakob? Itu pun akan disebut pada ayat yang ke depan insyaAllah. Nak tahu story kena datang dan hadir pengajian kita yang akan datang insyaAllah. Nah, kulil haq, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang kedaifan dan kelemahan saya sendiri. Ribuan ampunan maaf andainya terkasar bahasa dan menyentuh tentan, maaf juga lah ada kelewatan sikit insyaAllah. Nah, sudah akhir beberapa perkara. Satu, tabung saya belakang tu, saya sedang menyambung pengajian insyaAllah. Siapa nak menyumbang atau bantu saya insyaAllah, tuan-tuan boleh terus masukkan tabung tu insyaAllah. Atau mungkin nak buat zakat pendapatan, perniagaan, simpanan dan sebagainya, tuan-tuan boleh buat demikian. Jemput saya atau mungkin nak bank in pada nombor akaun tu terus ditabung, tuan-tuan boleh WhatsApp saya pada nombor telefon insyaAllah. Kita boleh berangkat sikit untuk yang zakat lah. Kan yang nak sedekah pun kalau dah bank in tu habang juga lah. Sebab kita boleh doakan insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, siapa-siapa yang bayar insyaAllah kita akan buat solat hajat lah. Itu saya akan buat insyaAllah. Mudah-mudahan lah, saya doakan semangat tuan-tuan yang mulia yang menyumbang pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dimurahkan rezeki dunia akhirat insyaAllah. Saya doakan tuan-tuan yang mulia yang menyumbang pada malam ini insyaAllah, agar mana semangat tuan-tuan ini sampai ketika mana kita mati duduk dalam kubur insyaAllah. Saya doakan tuan-tuan yang menyumbang pada malam ini insyaAllah. Mudah-mudahan semangat tuan-tuan ini menjadikan tuan-tuan kaya dunia akhirat tuan-tuan. Qul amin lah tuan-tuan insyaAllah. Kan? Saya doakan semangat tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan diberikan kesihatan yang baik dan terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran kepada penyumbang dan saya mohon halal atas semangat tuan-tuan, dan yang lain yang tak boleh menyumbang apa, tolong doakan saya insyaAllah tuan-tuan. Sama-sama kita nak kita akhiri dengan sedikit bacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil انبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله بحمدك بمهون برم يا الله ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami terlalu ya Allah, dosa kami yang sekarang ini ya Allah, dan dosa kami akan datang ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, kami sayang dan kasih akan kedua ya Allah. Menjadikan mereka di kalangan orang yang saleh dan salihah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, jika di kanan kami ada ibu dan ayahnya telah pergi meninggalkan dunia ini, ya Allah, berilah lapang pada kuburnya, ya Allah. Berikan mereka ketenangan bahagia dunia akhirat mereka, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bermohon padamu, ya Allah, jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami, ya Allah, di kalangan orang yang saleh dan salihah, ya Allah. Jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami, ya Allah, di kalangan orang-orang melakukan salat pada waktunya, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bermohon padamu, ya Allah, jauhkan kami perkara-perkara yang sia-sia, ya Allah, perkara meletakkan dosa dan maksiat pada hati dan batang tubuh kami, ya Allah. Kami hamba-Mu lemah, kami hamba-Mu hina, bantu kami, tolong kami, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakan kepada kami rezeki-rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, ya Allah, rezeki yang berpanjangan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bermohon kepada-Mu, ya Allah, jadikan kami orang yang istiqamah, terus melakukan ketaatan ibadah kepada-Mu lillahi ta'ala, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, matikan kami rangkaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa dan hajat kami ini, ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini, ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.